Dapat apa bah? Tak tahu, tak tahu. Nak aku buka. Nak aku buka. Aku tak tahu dapat apa. Nanti kita tengok. Thursday ni, Thursday ni bah nak makan. Nak makan dah, nak tengok. Tak tahulah bagi apa ni. Hmm. Tak tahu bagi apa. Unboxing, yes. Yes, yes, unboxing. Angel ada live tak? Angel ada live tak? Kalau tak, you orang tag Angel masuk live aku boleh tak? Astaga. Ini siapa ni? Anak for short. Siapa ni? Siapa ni? Lama tak nampak. Mana ada lama? Mana ada lama? Baru je. Aku kan semalam baru live. Baik kerja cari Angel. Tak adalah. Kawan-kawan saja. You orang pun suka tengok dia kan? You orang pun suka tengok dia kan? Cakap hi. Hello, hello, hello semua. Hello semua. Dah nak hujan lah ni. Dah nak hujan. Bagi teka-teki. Aku tak reti sangatlah teka-teki. Pergi pukul 4 dari ni, buka-buka cepat. Okey, okey. Zap. Mana tahu dapat medal dari TikTok. Tak adalah, dia cakap hari raya gift ke. Tapi awal betul. Tak tahulah gift mat apa. Saya betul tak tahu dapat gift apa ni. Baik pergi, bila pergi tournament nantilah bestnya gift raya. Rasanya wish. Wish. Bukan bisa-bisa. Aish. Gunting aku ni. Hey, yeah. Bengkak siap. Dah tak mampu nak beli gunting ni. Duit dah habis. Habis dekat tournament semua. Mana nak bagi birthday dia hari ni? Saya tak tahu, you jangan tanya. Saya copy link pas. Like pas. Baik sempat. Aha. Walawi. 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 Nampak tu, nampak tu. Nampak tu. Nampak tu. Tak BM. Bapa dia pun bukan, dah bukan kat BM. Tengok. Wah, lawe. Aku sendiri tengok dulu. You orang jangan tengok dulu. Okay? Apa ni? Apa? Oh, okay. Oh, okay. Ini apa ni? Jubair dapat hadiah. First time aku dapat hadiah dari TikTok. Aku pun tak sangka aku dapat hadiah dari TikTok, okey? TikTok tau. Jangan main-main tau. Ha, boleh dapat pendim tadi ke? May you share? Tak tahu, saya pun tak tahu. Sebab saya TikTok spot. Saya TikTok spot. Ha. Eh, saya betul tak sangka aku dapat gift dari TikTok tau. Betul aku tak sangka. Ha. Coach Sairo Ahmad Ayub, see you tomorrow. Coach, maybe aku lambat sikit sebab sekarang training pukul 9. Maybe 12 aku sampai, okey? Nak tengok ke? Betul ke? Aku tunjuk. Okay. Bye. Thank you so much for enriching the TikTok platform. Amazing content. Here's a token appreciation. Holawe. Lepas tu dapat ni stand lah, ni phone stand. Ni aku tak tahu, ini speaker kot, tak silap aku. Speaker kecil kot. Lepas tu ni, aku tak tahu apa. Ni aku betul tak tahu apa. Ni apa ni? I don't know what is this. Ni baju. Ni baju. Ni baju. Terima kasih. Oh, itu vacuum. Okay. Walau. Aku tu tak sangka. Sebab aku buat TikTok pun.
buat live aku je. Aku nak buat happy-happy je. Mini vacuum tu, desktop vacuum. Oh, komputer pun tak ada. Buat content best. Lagi nanti dapat gift lagi. Amin, amin. Tapi aku tak tahulah seorang ke, seorang ke tu. TikTokers berjaya wah, wow. Tak adalah weh. Mana? Eh, you tahu TikTok ah? You tahu berapa orang ah? 100k lebih, 200k lebih. Banyak tau, banyak, banyak gila. Betul banyak gila. So, saya memang kecil miau, kecil miau. Tapi, you orang yang betul-betul support saya, saya pun kena thank you kepada you orang lah. Betul-betul thank you very much lah. Thank you very much lah semua. Sayang you orang. Yang penting, Zubair dapat dulu. Dari saya, tak ada lah. Yasin tak berapa buat TikTok. Wah, best ni, best. Wish, wish. You're welcome, ya. Yeah. Thank you, you orang. Man, nanti post dekat saya. Post apa? Man, nanti flex sikit. Weh, aku tak ada masa. Mr. Bear, you tauke apa ya? Bankers ke? Polis ke? Tak faham juga apa. Yang cipta nama you, jangan lupa, ya. Ya, thank you, coach. Terima kasih. Congratulations. Thank you. Thank you, TikTok also, okay? Terima kasih. Ui, panas betul lah. Aku baru mandi dah nak peluh dah ni. Thank you mengimbaukan. Baik, cuaca panas gila. Ya, thank you. Saya pun happy juga. You orang suka tengok saya. Ha. Nak tengok band main tapi asrama. Kenapa tak boleh main? Phone tak boleh tengok. Phone pun boleh tengok. Bila pergi ke Korea. Tak tahu lagi lah. Eh, bukan tak tahu lagi. Thursday. Sini pun dah nak hujan lah. Duk DM peti ais bear. Baru tak panas. Dalam peti ais. Tak panas ke, Bear? Panas. Aku baru mandi dah berpeluh dah. You orang kat mana? Tengah kerja ke? Dah makan belum? Asrama tak boleh bawa phone? Ya ke? Asrama tak boleh bawa phone? Betul, balik asrama tak boleh bawa phone. Oh, curi-curi lah. Simpan dalam. Dulu aku bawa phone masuk. Masuk sekolah. Aku letak dalam spender aku. Haa. Sometimes dia gegak, mampu wey. Tapi itu sincere, bukan cakap apalah. Ben nak wish ni, dah wish dah. Phone tak boleh bawa balik asrama. Ajar yang bukan ajar. Itu yang saya buat, saya tak ajar you orang. Itu dulu yang apa saya buat, okay? Saya tak ada ajar you orang. Saya cakap apa yang saya buat saja, okay? Siapa nak sponsor aku kipas ni? Dulu aku punya tu, aku punya kawan seorang tu, dia orang kenal aku, cikgu punya abang, nama dia Hamzah, abang seorang lagi lah, Hamzah, dia sama uni dengan aku. Tak mampu lah buka aircon, dah mahal gila elektrik aku, dah jumpa mami dah, bebot lah, rumah aku bersepah jangan lah. So dia nak apa masuk exam tu, dia nak curi tengok phone. Jawapan dekat phone kan. Lepas tu dia letak bawah kaki dia lah, tengah-tengah kaki tu, dekat private part dia lah. So lepas tu dia tengok, ada orang call pula. Dia tekan kuat-kuat tau. Kaki dia tekan kuat-kuat tau. Tekan bunyi dia lagi kuat. Tung, tung, tung. Itu lecturer dah tengok dah. Mampoi. Silent. Tapi dia kan vibrate. Aku cakap you memang bodoh. Bodoh gila. Lawak siut kantoi. Tak kantoi lah. Tapi aku rasa tak kantoi. Tapi lecturer tu pun dah tahu dah. Ni dia memang bodoh. Memang bodoh. Yang sebelah tu. Itu Iskandar punya adik tu. Cikgu punya abang. Kami tak berani lah bawa. Sometimes aku bawa kertas. Aku tak ajar you orang lah. Saya cakap apa yang saya buat lah. Saya bawa kertas. Lepas tu aku pergi tandas. Pergi tandas tu aku juga nak berak. Nak berak tu pergilah. Ingat sikit, kalau tak memang fail. Sebab dalam otak aku,
aku kena tangkap pun fail. Tak kena tangkap pun fail. Ah ha, macam tu. Dua-dua pun fail. Baik, aku tengok. Ah ha. Habis tu dia dapat A tak? Aku tak tahu, lupa dah dah berapa kali aku 8 tahun masuk exam hall eh kawan. Sorok. Tak lengang eh, tak ertilah you orang kena tengok aku. You tak pergi tengok pun fail. Tak pergi tandas tengok pun fail. Tak apa? Tak tiru pun fail. Tiru kena tangkap pun fail. Ha, sama je. So, sama je. Ha. Tips survival. Ya, faham. Faham okey dah. Saya tak ajar you orang ah, okey. Saya sorok kat mana? Aku letak poket je. Kita tiru tu kena macam tu je. Ha, sebab nothing to lose. Nothing to lose bagi aku lah. Nothing to lose. Tapi bagi you orang jangan, okey. Aku pun dah 8 tahun dah aku fikir you nak apa, feelkan aku ini subjek, aku ambil lagi, oh 9 tahun, no problem. Oh, dulu tak payah check poket ke sebelum masuk exam. Weh, banyak orang ah check macam mana, exam hall tu besar gila weh. Tali leher? Mana ada pakai tali leher, aku pakai tracksuit, baju je, ha, masuk. Macam mana nak join BM, pergi training betul-betul? Buat siap bertukar nota dengan member. Berapa A? Aku apa? Pointer aku 4.5. You sendiri fikir berapa A? 4.5, okay. Lama tak tengok live Zubair. Dahsyat. Uyuh pandainya. 4.5 lah pointer aku. Don't play-play ya, Asya. Don't play-play. Macam mana? Pergilah main badminton lu. Yasin mana? Yasin dekat Swiss lagi. Swiss. Tinggi sangat tu. Mana ada tinggi? Biasa-biasa je. Zubair dah famous. Mana ada famous? Tak ajak Pang Ron ke? Sometimes tak adalah rapat sangat. Bukan cakap tak rapat lah. Tak adalah. Bukan macam you dengan kawan asrama you pun ada macam satu geng. Kita kenal. Tapi tak adalah sampai keluar makan ke apa ke, kurang. Keluar makan pun maybe, oh Yasin ajak ke, saya ajak Yasin ke, macam tu, speaking. 4.5 tot, ui, gila you. Kenal dia. Sebab ada age tu, dia muda aku. Aku muda dia. Dia kira junior lah. Lagipun dia mix double department. Tapi lah, paling best. Saya tak pernah lah duduk asrama. Tak pernah. Din pun dekat Swiss juga ke rasanya lah. Saya tak tahulah. Saya rasa suruh balik lah. Tiba-tiba muda. Bukan tiba-tiba. Sentiasa. Korea Master dengan Korea Open tu 500. Korea Master tu 300. Lagi 4 hari nak puasa aku tak tahu. Saya tahu. Uish. Hujan pula. Astaga. You sambung degree dekat mana? Saya terus degree lah. Lepas SPM saya terus degree. Okay, terus degree. Sebab aku pandai sangat. Tinggi 180. Hai, bye. Hello. Kan cakap nak hujan dah. Memang nak hujan dah. Bye, pergi Korea bila? Thursday ni. Aku terus degree. 300 tu. World tour 300 macam 1000 tu. 1000 macam all England. Denmark hari tu. Indonesia hari tu. Macam tu lah. Pandai sangat ni pun susah juga. Ayuh. Tapi you orang janganlah belajar macam aku. Aku ni part time. Lepas tu aku lebih fokus kepada badminton. So study tu memang part time je. Kalau you orang betul-betul study tu, pergilah study. Jangan macam aku. Jangan macam saya, okay? Betul, jangan macam saya. Saya ni memang teruk gila. Nasib baik, tapi nasib baik faculty saya, semua lecturer okey. Dah sampai kawan dah 8 tahun dah. Ha. Belajar secondary school pun tak lama macam tu. Ha. At least you berjaya. Mana ada berjaya? Actually, sampai masa
sampai macam ni lah, saya punya tahun ke apa. Saya rasa banyak orang pun tak tahu nak buat apa, next step tu nak buat apa. Sebab main badminton tu memang you cakap main sampai maksimum lah, 38-40 lah. Lepas tu you pun kena kerja juga. Kalau you tak macam Lee Chong Wei ke siapa ke, semua orang akan ada next step tu jalan lah. Macam you lepas SPM tu, ha, you nak buat apa? Continue study ke nak kerja? Ha, macam tu. Bukan ke birthday ni secara ya. Baik, rumah kita dekat lah, lama. Dr. Limutan sampai 50-60. Betul. So you okay lagi? Makan apa ni, man? Aku makan katak goreng. Katak goreng full lama. Baik, belajar dekat uni mana? Jangan kuat sangat, nanti orang terkejut. Tolong jawab ya. Entah sampai dapat duit juga ke. Tengok tournament. Susah tak biar part time belajar? Susah juga. Cakap part time tapi Letih tau. Ha. Nak training, pergi kelas dengan mata macam tu. Uish. Letih tau, betul letih. Ha. Universiti Malaya, eh, dah cakap. UM tu walau weh, bijak tau, tak adalah bijak. Ada tu, kan ada apa, kan ada yang you kena ambil macam core curriculum lah, ha, pergi ambil music lah, ni lah, tu lah. Hush. Itu aku memang, hey, pergi sana main music. Aku ambil yang Melayu punya traditional tu, ada benar, ada tarian tu, dengan satu lagi main apa dah, aku lupa dah. Music punya barang lah, music dengan menari punya lah. Baik, sampai Korea buat group tau. Okay, bisa aja. Kompang, baik, you menari ke? Terpaksa oh. Kompang, aku lupa. Betul lupa. You join tarian. Sebab saya yang boleh pilih tau nak join yang mana. Saya kena tengok yang mana sesuai untuk masa saya. You faham tak? Mana sesuai untuk masa saya. Ha, bukan saya nak pilih mana-mana. Yang bunyi ting-ting-ting. Rasanya bunyi ting-ting-ting tu lah. Saya rasanya lah. Rasanya. Ha. Rasanya. Lepas tu saya pernah ambil yang apa, multimedia, yang apa, Photoshop, Gamelan, tak tahulah, yang traditional orang Melayu lah. Ha. Eh, macam mana boleh masuk BM? Sekarang saya betul tak tahulah. Angklung, betul, angklung. Saya sudah ingat, angklung. Saya ambil kos tu, angklung. Tapi saya dah lupa dah macam mana. Memang kelakar gila. Dia suruh kita perform. Eh, saya pergi dancing lagi tau. Pergi training lagi tau dengan budak-budak tu. Ha. Malu aku. Ush. Macam mana nak spell angklung? Tak tahu, aku dah lupa dah. Jangan gelak saya. Okay guys, aku nak pergi training dah. Ha? Bye-bye. Mantap lah main angklung. Bye. Mantap. Cuba tunjuk dance tu. Aku dah lupa dah. Tapi video aku rasa ada lagi. Video tu. Show talent sikit. Content menari Zapin satu bag. Aku tak reti. Sorry. Hebat lah bag. Pasti. Bye.